penginapan-penginapannya. Nah, kita sekarang naik ke selanjutnya, Tumpeng Ayu. Nah, jadi kita jalan, ini bukanya 24 jam ya. Nah, 24 jam, kita naik ke atas. Jalan-jalan pelan-pelan aja, ya. Nah. Ada wifi juga di sini. Nah, ini bisa lihat dulu ya. Melihat pemandangan.
Oke, setelah kita naik gondola, kita turun lagi jalan ke bawah lembah. Nah, jadi kita akan melihat kafe sini ada. Hidden place. Hidden place. Ya. Beli boli. Saya bawa Indomie. Kita makan Indomie di sini. Yo. Manoreh. Apa ini? Apa sini yang bisa dijual, bisa dimakan? Pasti ada Indomie. Gak ada kalau Indomie. Kok wanginya Indomie? Bakmi godok adanya. Oh, bakmi godok. Terus apa lagi? Bakmi godok, bakmi goreng, nasi goreng, nasi goreng mercon, tom yam. Nasi goreng spesial ada? Ya, itu nasi goreng mercon itu yang spesial, Kak. Pedes gak? Pedes. Bisa gak pedes gak? Gak bisa, soalnya itu mercon udah pedes. Oh, aku gitu. Ada apa, bakmi apa tadi? Bakmi godok. Terus apa lagi? Mana bakmi godoknya? Tulis aja sini, Bu. Enggak, bakmi godok. Oke, gimana? Yang rekomendasi makanan makan kalian apa? Nasi tumpeng ayu mungkin. Oh, ini. Ini ada bakwannya ya? Apa? Ada bakwannya? Gak ada. Ini? Bukan, ada waktu apa? Tentang apa? Ini tuh, ini bakwan lagi. Bukan. Oke, kita lihat menunya. Ini. Nah. Sama enggak sama dengan Mbak ini cowok Mbak Tito? Tumpeng ayu itu apa ya nama restorannya ya? Thank you.
plus buat villa. Oke, ini tom yum ya, tom yum. Ini tadi bakmi. Bakmi tempang ayu. Tempang ayu. Tapi kok kita lihat ini kayak seperti Indomie. Indomie. Aduh. Nah, ini apa nih? Sup oxtail. Tapi ini kalau kita lihat sup buntut. Sup buntut ya. Untuk S3. Kita biasa minum ini sama teh. Jadi sangat villa ya. Bawahnya lagi villa. Dan ini kafenya. Ini kafe privat ya, kafe privat. Nah, jadi di sana tempat tadi apa pemesanan makanannya, minuman. Oke, selamat malam. Aduh, ini malam. Mas siapa? Mas Ridwan. Mas Ridwan. Ridwan mau nanya, itu kota apa ya? Kalau itu lampu kota Magelang. Oh, ini Magelang. Oh, Magelang. Magelang. Lampu paling cerah kuning itu Candi Borobudur. Oh, paling Candi Borobudur. Iya, kelihatan lampu paling terang. Kuning. Oh, sana Candi Borobudur ya? Iya. Kalau siang nanti tak lihat, bisa. Oh, yang kota empat itu ya, kayak gitu bentuk segi empat ya? Kan, yang kuning itu. Lampu yang kuning ya? Terang, yang paling rapat-rapat ya? Iya. Oh, Candi Borobudur. Oh. Bawah ini dekat lampu kuning yang paling terdekat dari sini. Oh, ini yang iya, ini. Betul. Paling ini lah. Dari mulai banyak lampu kota, itu ininya ini. Lampu kuning paling dekat. Ini kan. Ini kelihatan kuning ini, Bu. Ini kuning ini. Ini paling kuning paling sini. Paling kuning sini dekat nih. Dari lampu kota. Paling kuning ya itu lampu Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur. Oh. Ini Mas, yang ini. Ke kanan lagi. Kanan sikit lagi sana. Iya. Nah, itu. Yang satu itu kuningnya. Satu biji tuh. Iya. Itu yang pas terang itu ya kelihatan banget. Oh, Candi Borobudur itu ya. Satu biji ini Mas yang kuning ini. Itu puncaknya. Itu Candi Borobudur. Yang sebelah sana? Yang sana tuh Mas yang apa banyak kok. Kota Magelang. Oh, Kota Magelang. Kota Magelang kan mulai kotanya ke sana lagi. Progo itu juga bukan kota kan ya? Bukan kota kan? Kalau yang kota mana ada kegiatan dari Pulau Progo itu kan kayak kabupaten ya? Itu namanya tumpeng menore apa maksudnya? Kalau tumpeng menore kan filosofinya orang Jawa kan tumpeng ya. Iya. Tumpeng kan dengan rasa syukur. Orang Jawa kan diistilahkan tumpeng ya. Kita sana akhirnya tumpeng. Cuman kalau menore sendiri kan memang kita berada di Bukit Menore. Menore. Oh, ini Bukit Menore namanya. Ya, sepanjang ini. Oh, sepanjang ini tadi Bukit Menore. Ah, ya, terus itu ayu maksudnya apa ayu? Tumpeng ayu. Ah, tumpeng ayu? Tumpeng ayu resto kita sudah di tempat berapa hari. Oh. Ya beda. Kalau yang di atas tumpeng menoreh itu nanti menunya tradisional. Kenapa dibilang privat ini? Kenapa dibilang privat? Karena memang lebih terbatas. Kalau di atas kan enggak. Oh, gitu. Di sini juga sistemnya bisa booking dulu. Oh, bisa booking dulu. Kan bisa langsung datang. Memang enggak bisa booking tempat. Jadi kita memang welcome macam juga. Oh, berapa jam juga. Ya. Jadi di bawah ini katanya ada villa. Ada? Ah, itu villanya gimana berapa harganya? Untuk harga normalnya 1,1 itu per malam. Itu udah ada kamar mandinya atau apanya? Kamar mandi dalam. Terus ada balkonnya di depan kamar. Oh, depan kamar ya. Oh, nanti saya akan tampilkan ya foto videonya. Fotonya nanti saya tampilkan. Ada heater AC pemanas juga ada. Berapa kamar? Nah, baru ada dua. Oh, jadi isi sekarang full. Oh, jadi ini Manore ini adalah lokasinya di Magelang. Iya. Kita berada di perbatasan sih. Perbatasan. Yang tadi masuk itu masih Kulon Progo, perparkiran sampai sini itu udah Magelang. Oh, udah Magelang. Oh. Berarti ini bukannya punya si Sumkanti aja kan? Gimana? Sumkanti. Yang punya artis itu. Ondernya. Masih? Iya. Oh, masih juga. Oh, ondernya. Betul, cuman kan kita juga gandeng masyarakat dari secara birokrasinya ada bundes. Karyawannya 100% dari sini semua ya? Warga lokal. Warga lokal semua ya? Tapi kan dia cuma nyewa kan? Karena sewa. Kita ini bukan tanah rakyat. Iya, ini tanah warga. Enggak sewa. Enggak sewa? Iya, kita sistemnya kerjasama. Jadi memang pemberdayaan masyarakat. Oh, pemberdayaan masyarakat. Jadi dia founder aja tapi enggak sih pemilik kan? Iya kan? Karena pemilik ini kan tanah-tanah warga. Itu maksud saya. Ya. Berarti sini gubukitnya diapit sama tiga daerah. Iya, tiga daerah kabupaten ya. Kulon Progo, Magelang sama Purworejo. Purworejo ya. Kabupaten kan? Iya. Oh, gitu. Jadi istilahnya saling keter apa ya? Melengkapi nih ya. Iya. Kalau gitu ya.
Jadi kalau misalnya Anda mau ke sini, bisa, ini tempatnya 24 jam ya? Iya. Terus itu tadi kan saya dapat, waktu masuk tadi dapat kertas. Mm-hmm. Nah, pakai makan terusan. Itu di mana ya tempatnya? Tadi yang... Voucher. Kalau yang ada vouchernya, ini bisa ditukar di atas, bisa. Di sini juga bisa nanti. Oh, bisa juga? Harga. Oh, gitu ya? Iya, oh, gitu. Kalau ada vouchernya nanti bisa buat potongan harga. Oh, gitu. Tapi kenapa tadi yang voucher di atas tadi itu tidak ada dibilang all, semuanya dikasih? Ada dua versi. Iya, tadi ada yang merah sama yang hijau. Kalau yang pertama itu untuk tiket Tumpeng Menoreh, itu ada voucher makannya, cuman belum bisa sampai sini. Oh, gitu. Iya, cuman kalau yang mau all access, tapi nggak dapat voucher. Oh, gitu. Iya. Jadi, demikian liputan saya dari Mas Ridwan. Dia bukan penghuni, dia bekerja di sini juga. Nah, ini tempatnya 24 jam. Ya, kalau Anda mau kemari, aksesnya bagus, hanya jalannya. Ya. Nah, doakan semoga cepat lebar. Iya. Tadi permasalahannya satu, jalan ke sini tuh diarahkan ke kampung. Oh, pakai map. Iya, bukannya langsung ke sini. Tapi karena saya tanya sama orang kampung situ, "Oh, enggak bisa di sini, itu harus muter lagi, turun lagi ke bawah jalannya," gitu katanya. Gitu. Tapi ya, so good, ya bagus deh. Tapi karena kan kita kan akses kita ini kan gerak harus ke bawah kan ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Takutnya mati lampu. Nah, itu kan di genset. Oh, genset dia. Oke, aman ya. Oke. Berarti itu Bukit 9. Puncak 9 ya. Iya. Itu tidak di situ apa aja dapat dicari lihat. Penginapan aja. Resto juga ada ya. Juga. Oh, gitu. Ya. Jadi kita pertama tadi tuh yang resto itu yang pertama penatapan juga. Tepung kayu juga namanya. Di atas, kalau yang di atas itu Tumpeng Menoreh. Oh, Tumpeng Menoreh. Di sini setelah ada NPK. Yang pertama tadi, yang pas tadi ada gambar burung-burung, lukisan burung. Yang tadi, Tumpeng Menoreh. Tumpeng Menoreh itu? Ya. Oh. Dari ada tulisan Tumpeng Ayu turun ke sini, ini baru area Tumpeng Ayu. Oh, Tumpeng Ayu ya? Oh, ya. Berarti batasnya dari tadi, gondola tadi ke bawah ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau kemari, saya rekomendasikan. Ya kan? Rekomendasikan. Ya, untuk dikunjungi. Untuk pendapatan daerah dan masyarakat daerah sini. Oke, makasih Mas. Siap, sama-sama. Ma. Makasih Mas. Ya, ini tiket ini untuk apa? Aksesnya ke sini. Hah? Aksesnya ke Tumpeng Ayu. Tumpeng Ayu. Ya. Kalau yang ini? Akses tanpa. Ke sini juga. Ke sini juga? Iya. Ini apa nih? Kalau kita main apa? Ya, akses ke sini. Akses juga? Iya. Oh. Gitu ya. Oke. Jadi yang potong voucher ini? Satu itu ya. Satu ini aja ya? Ini potong voucher. Jadi harga makan kita dipotong pakai ini. Oke, sama tiket masuk ya? Iya. Sama tiket masuk. Oke, ini kondisi malam ya. Kondisi masih malam. Nah, ini dingin. Tadi dingin. Nah, ini dia. Kita tadi dari sana. Nah, ini kondisinya lampu-lampu banyak. Nah, bagus, masih alam. Ya? Masih alam, kondisi masih alam. Alami. Udaranya juga sejuk. Masih hijau. Nah. Pintas kita kalau lihat ke bawah ngeri, serem. Ini kita jalan terus ya. Nah, itu Anda lihat itu ya, yang turun naik, ini naik, ini turun. Nah, itu. Jadi ini untuk ganti-gantian. Jadi satu di atas, satu di bawah, tidak boleh dua-dua di atas. Harus salah satu bergantian. Seimbang ya. Nah, ini ya, lihat ya, ini tebing. Lihat tuh.
ini tebing. Nah, sebelah kita ini tebing. Nah, jadi ini memang hutan. Tidak ada pemotongan, tidak ada. Tidak ada juga tebingnya yang dihancurin, tidak ada. Jadi semua ini alam, sedemikian rupa, gimana caranya supaya akses ada ke atas dan ke bawah. Nah, itu bawah. Nah, kita makin lagi jauh ya. Nah, ini ya. Nah, itu perkotaan-perkotaan. Nah. Nah. Oke. Ini petugas malam. Ini buka 24 jam aksesnya. Nah. Oke. Nah. Ini operatornya petugas malam. Ups. Mas, yeah. Kamu udah tahu di hatiku apa ya, Mas? Pintunya? Mari, Kak. Oke. Pelan-pelan. Lebih ngeri kalau. Makasih, Mas. Naik. Siap sama-sama, Kak. Mas, ini operatornya. Kalau turun enggak ngeri kalau terang ya? Iya. Kalau malam aku ngeliat ke bawah, aku ngeri ngeliat ke atas, aku ngeri.